Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 8 Januari bersama saya Khadijah Faisal. Suhu ketegangan antara Palestin dan Israel tidak pernah reda. Bahkan ada sahaja provokasi jahat yang cuba ditimbulkan Zionis. Baru-baru ini, tindakan sembrono Menteri Keselamatan Kebangsaan Israel Itamar Ben-Gvir yang menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa atau Haram Al-Sharif seolah menyimbah minyak ke dalam api. Dia bukan sahaja merobek hati rakyat Palestin, malah mencabuli status quo tapak suci umat Islam itu yang termaktub dalam undang-undang antarabangsa. Pencerobohan pada 3 Januari lepas yang dikawal ketat polis Israel hanya berlaku beberapa hari selepas Ben-Gvir dilantik sebagai Menteri Keselamatan Negara dalam kerajaan Benjamin Netanyahu. Walaupun telah diberi amaran oleh Hamas bahawa dia telah melangkaui garisan merah, namun dia dengan angkuh berkata bahawa Israel tidak akan sesekali menyerah dengan Hamas. Bahkan seorang pegawai Israel mempertahankan lawatan Ben-Gvir selama 15 minit itu tidak menyalahi undang-undang kerana tiada sebarang bentuk untuk ibadat yang dilakukan dan individu bukan Islam dibenarkan melawat di situ. Seorang rakyat Palestin mendakwa dia tidak dibenarkan masuk ketika waktu subuh sehinggalah lawatan itu selesai. بعد ما كنا خلص زيارته سمحوا بالدخول. طبعا بالفجر كان برضه هناك منع للناس تخش على المسجد الأقصى. كان في هناك تحركات للوحدات الخاصة حوالين باب المغاربة. كان في جنود احتلال. Perdana Menteri Israel Mohammad Shetayyeh pula berkata lawatan pemimpin berhaluan kanan itu adalah sebahagian daripada usaha untuk menjadikan tapak masjid ketiga suci umat Islam itu sebagai kuil Yahudi. Nad'u abna sya'bina alladhina ahbatu mu'amarat al-bawabat ila at-tasaddi limithil hadhihi al-iqtihamat allati tastahdif ja'l al-masjid al-aqsa ma'badan yahudiyan. وهذا انتهاك لكل الأعراف والقيم والاتفاقيات والقوانين الدولية وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي. Walaupun dinafi Israel, namun kenyataan Ben-Gvir menerusi Twitter yang berpandangan bahawa Masjid Al-Aqsa yang dianggap Yahudi sebagai Temple Mount itu perlu dibuka kepada umum, mengeruhkan lagi keadaan serta membangkitkan kemarahan rakyat Palestin dan dunia. Tidak hanya berdiam diri, beberapa negara juga tampil bersuara dengan mengecam lawatan itu, termasuklah negara Arab yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel seperti Jordan, Mesir, Emirat Arab Bersatu UAE, bahkan Turki dan bahkan Amerika Syarikat juga. Mereka khawatir provokasi halus yang dilakukan Ben-Gvir bukan sahaja melanggar undang-undang antarabangsa, tetapi lebih teruk, ia berpotensi untuk mencetuskan ketegangan serta keganasan yang lebih dahsyat selepas ini. Bantahan itu berasas memandangkan konflik seperti Intifada kedua pernah berlaku susulan lawatan kontroversi bekas pemimpin rejim Ariel Sharon pada tahun 2000. Siapa Itamar Ben-Gvir dan mengapa pencerobohannya bersifat provokasi dan sensitif kepada rakyat Palestin? Dia adalah pemimpin ekstremis Yahudi di bawah parti Otzma Yehudit yang berhaluan kanan. Walaupun pelantikannya sebagai Menteri Keselamatan Israel ditentang oleh ahli politik Israel, namun Benjamin Netanyahu terpaksa mencari sekutu dari sayap kanan untuk mengukuhkan kedudukannya. Jawatannya itu amat dibimbangi rakyat Palestin kerana dia mempunyai kuasa penuh ke atas polis dan tentera Israel sekaligus dapat menyerlahkan kekuatannya untuk meluaskan kawalan ke atas wilayah Palestin yang diduduki. Ben-Gvir juga sebahagian daripada gerakan yang mencabar sekatan ke atas Yahudi untuk solat di Masjid Al-Aqsa, sebaliknya mahu menggalakkannya. Dia juga pernah menyatakan sokongan kepada Barak Goldstein, seorang warga Amerika Israel yang membunuh 29 rakyat Palestin di Masjid Ibrahimi pada tahun 1994. Ben-Gvir juga antara penghalang utama dalam usaha menubuhkan kerajaan Palestin yang sah. Justru tindakannya pada Selasa lepas dikhuatiri menjadi salah satu punca percubaan untuk mengubah status quo Al-Aqsa yang wujud sejak beberapa dekad. Global Hijrah akan menjelaskan mengapa status quo itu perlu dipertahankan dengan apa cara sekalipun.
Perkarangan Masjid Al-Aqsa juga dikenali sebagai Al-Haram Al-Sharif oleh orang Islam dan Temple Mount oleh Yahudi. Wakaf itu tertakluk di bawah pentadbiran kerajaan Jordan dan dikawal oleh Israel. Di bawah perjanjian yang telah lama terjalin, status quo tapak tersebut hanya membenarkan umat Islam menunaikan solat dan lawatan daripada bukan Islam hanya dibenarkan pada waktu tertentu. Justru tidak hairanlah mengapa pertempuran sering tercetus di Haram Al-Sharif apabila ada orang Yahudi menceroboh kawasan itu sesuka hati sebagaimana yang berlaku 2 tahun kebelakangan ini. Sebagai tapak yang membawa kepentingan agama serta simbol negara, mereka tidak mahu pisang berbuah 2 kali sebagaimana berlaku di Masjid Ibrahimi di Hebron, di mana separuh daripada masjid itu diubah menjadi rumah ibadat selepas 1967. Rakyat Palestin juga bimbang dengan pergerakan sayap kanan Israel yang berusaha untuk merobohkan bangunan Islam di perkarangan Masjid Al-Aqsa dan membina kuil Yahudi di tempat mereka. Terdahulu, lawatan Ben-Gvir mengheret 15 anggota Majlis Keselamatan PBB ke meja perbincangan selepas didesak Emiriah Arab Bersatu, UAE dan China. Kesemua anggota nampaknya nekat mempertahankan kesucian status quo Masjid Al-Aqsa dan menyifatkan lawatan pemimpin Israel itu satu penghinaan mutlak dan seolah-olah mencabar keupayaan badan dunia itu untuk bertindak. This is an action of extremism that purports to create a new cycle of violence. The Security Council has to take its responsibility seriously and stop such attempts. Duta Palestin ke PBB, Riyad Mansour, mendesak USNC untuk menolak keganasan dan serta prinsip yang dibawa parti politik haluan kanan dalam kerajaan Israel. Alhamdulillah, bertemu kembali. Selepas pelbagai penindasan dan kezaliman yang terpaksa ditelan rakyat di negara konflik seperti di Palestin, Syria dan Yaman, mereka tetap yakin bahawa kemenangan bakal berpihak kepada mereka dengan berbekalkan semangat juang yang tidak pernah pudar. Biar nyawa jadi taruhan, darah jadi tukaran, atas nama kebebasan dan kemerdekaan negara tetap perlu dipertahankan. Jiwa-jiwa demi jiwa-jiwa yang mendambakan nikmat keamanan. Namun, mereka tidak harus dibiarkan sendirian, malah memerlukan suara-suara kemanusiaan untuk terus mengekang kezaliman, perang dan penindasan yang menghimpit umat Islam. Walaupun tidak dapat menghunus senjata, namun kata-kata semangat serta bantuan dari jauh sekurang-kurangnya dapat mengurangkan derita dilalui mereka yang dinafikan hak asasinya. Penting juga kita fahami bahawa banyak sekarang ini usaha-usaha lah, muktamar ataupun seminar antarabangsa yang berusaha untuk nak membawa mesej ini ataupun kesedaran ini kepada seluruh masyarakat. Jadi makin lama kesedaran ini, makin luas kesedaran ini, insya-Allah makin hampirlah kemenangan itu kepada kita semua. Tapi persoalannya, adakah kita ini bersama dengan kemenangan tersebut? Adakah? Beliau dalam pada itu mengagumi semangat juang rakyat Palestin yang bermati-matian mempertahan kesucian Masjid Al-Aqsa dari dinodai Zionis. Sedangkan masjid ketiga suci itu juga menjadi tanggungjawab umat Islam seluruh dunia. Penduduk Palestin yang menjadi pelarian di negara jiran juga tidak berhenti berharap untuk berpijak di tanah air sendiri. Meskipun sedar risiko yang bakal dihadapi, termasuklah terjerumus ke ambang maut. Namun sifat tidak berdiam diri rakyat Palestin bukti mereka tidak pernah menyerah kalah dengan Israel demi membina sebuah negara Palestin. Apa berlalunya masa, kita hanya dapat merasai kemenangan itu tanpa kita berusaha. Jadi kalau kita lihat sendiri apa yang berlaku di Palestin, Syria dan Yaman pun, kita lihat kalau di Palestin sendiri, kalau sebelum ini banyak berlaku pergolakan konflik di Gaza, tapi lately kita lihat dalam 2-3 tahun lepas dah mula serangan berlaku di Tepi Barat atau Masjid Al-Aqsa secara besar-besaran. Jadi ini pun signal sebenarnya kita makin hampir nak membebaskan Palestin lah, terutama Masjid Al-Aqsa. Aman Palestin sebagai badan bukan kerajaan NGO kini menggalas tanggungjawab
untuk menyebar luas kesedaran nilai kemanusiaan untuk terus diangkat. Jika tiada makanan, gembirakan hati mereka dengan sekotak makanan agar perut mereka terus diisi. Jika kesejukan menggigil, hulurkanlah selimut agar mereka dapat merasai sedikit kehangatan. Sumbangan kepada Aman Palestin boleh disalurkan ke nombor akaun atau kod QR yang tertera. Untuk maklumat lanjut, hubungi nombor laman web atau laman sosial seperti yang tertera. Baik, sekian Global Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita antarabangsa dan dunia Islam. Saya Khadizah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.